Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima uqlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ana ali wa sahbihi haqqo qadri wa miqdaril adhim amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mendengarkan kalam Syekh Abdul Qadir Jilani lewat kitab Sirrul Asrar, yaitu pasal yang ke-15 yang menjelaskan tentang kesucian ma'rifat sifat dan kesucian ma'rifat zat, perlu kulolokan dan sami mensyukuri. Mensyukuri sing pertama kula kalau panjenengan sami niku beragama Islam, niku sing pertama. Sing kedua, tasik urip nang jaman niki, wayah niki. Kenapa syukurnya? Hidup zaman sak menika niku nek naon istilah apa mendarenge keterbukaan informasi. Sehingga termasuk keterbukaan informasi ilmu-ilmu agama masih bisa dikaji. Ora usah aduh-aduh zaman sing biyen, ora usah zaman Belanda, zaman rezim Orde Baru niku banyak buku-buku sing dicekal karo kejaksaan. Artinya apalagi kitab-kitab sing dari Timur Tengah ndak boleh masuk, sehingga setengah nopo untuk kepentingan politik. Mundur malih ten zaman Belanda. Zaman Belanda tahun 1735 contohnya sampai 1824 niku ana tokoh ten Martapura jenenge Muhammad Nafis Al-Banjar. Niku ngarang kitab Durun Nafis. Kitab itu diwedeni karo Rondo. Soalnya termasuk kitab tauhid. Dan kitab itu setelah membaca kitab itu akhirnya masyarakat berjihad untuk melawan Belanda. Nah dari sisi itu dimasuki politik, ulama-ulama sing ora sepaham dirangkul, kon musuhi, bahkan menyatakan fatwa ulama ini moco kitab kui sesat. Nah ini dipolitisir. Niku ngaten, kenapa kita bersyukurnya kita bisa masih membuka lembaran? Ya kalau menengok sejarah sekarang, perkembangan satu hidup untuk keyakinan dan ilmu yang masuk. Wong Jawa tuh Al Jawi niku nggih Nuswantara bahkan sampai ke Malaysia. Itu nek nang sejarah ya dihuni kira-kira 2 juta tahun yang lalu wis. Nek disimpul karo sejarah niki kan mulai bapak umat itu setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh alaihissalam, karena ada banjir sing sisane hanya 3-4 anaknya ya Kanan yang paling barat, dia meninggal, dia kufur, kemudian Sam, Ham dan Yafet. Sing gampang cerita sing mlebu ning turunan mrene iki ya para sejarawan sing nglempoki Yafet. Nek Sam iki seneng nek bangsa negeri-negeri Arab. Nah, keyakinan orang-orang Jawa yang sejak dulu, berarti sebelum Yahudi, sebelum Nasrani, belum ada Islam. Tapi nabi-nabi sejak Adam, ulama sepakat bahwa itu semua Islam. Sehingga ketika kemarin ada pertanyaan, nek kita tawasul ke rumbah buyut-buyut kono, nek orang Islam tertolak nih. Nah, Islam dalam arti taslim kalau sejak dari Adam. Kemudian di Jawa itu sudah ada keyakinan sebelum
Hindu, Buddha masuk itu sudah ada keyakinan yang namanya agama Kapitayan. Ini konon artinya sudah agama Tauhid yang dari Nabi Ibrahim. Lah, mereka menerangkan tentang artinya zat Allah itu dengan bahasa apa sahyang toyo. Sing ini besar kemungkinan dipengaruhi dari Cina, yang dari Tao, dari Taoisme, dari Cina. Dan Allah itu digambarkan tan keno kino yang apa itu jauh sak durung Hindu. Nanti sih kalau mau disambungkan Islam, laisa kamislihi syai'un, itu zatnya Hindu. Hingga katanya sekitar 1500 sebelum Masehi, berarti Nabi Musa alaihissalam segala itu. Tidak selang berapa lama di sana sudah ada Nabi Musa wis ana agamane Yahudi. Iki yo nota engko carane wong Jawa menora nanti sampai sekarang menora merasa unggul ilmune sing ndi ya. Nah, sekitar 1500 sebelum Masehi kuwi nek ditung Masehi mundur, nek tambah dawa tambah do. Masehi itu kan sejak ada Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, 1500 kemudian Musa adalah dengan agamanya Yahudi, dicatat sebagai agama Samawi, termasuk agama Yahudi yang ada kitabnya Taurat. Dan sudah kita jelaskan bahwa ajaran Taurat yang 9 itu yang boleh diajarkan hanya 7 ya. Wayabluho sab'ah, hanya 7, yang ditahan adalah 2, yaitu wa amma lauhana, yang 2 itu ar-rububiyah wal qudrah, ilmu ketuhanan dan ilmu kekuasaan. Itu sepeninggal Musa alaihissalam dan Harun umatnya rano sing makrifat, sehingga mengimani zat Allah itu hanya dengan iman, cukup iman, tidak bisa dijelaskan. Itulah selebihnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Lah selang waktu itu para filosof Plato dan sebagainya seorang Isa. Ya, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu sih nganggu Yahudi. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul, konon kalau mau menginduk kitabnya orang Nasrani itu sing lantik Yahya, ya. Yang tadinya pahami si Yahudi. Untuk apa Nabi Isa alaihissalam dia dibawa kitab Injil, isinya hanya 2, meneruskan Taurat, yaitu tentang ketuhanan dan kekuasaan. Ini ku saurung mlebono ku dasar sik Pak Mas Rapo menono padar mantep. Nabi Isa alaihissalam itu umurnya mung 33 tahun, dilantik menjadi rasul itu umur 30. Wah, sehingga 3 tahun untuk dakwah. Nanti cecak mlebu ning Indonesia termasuk. Dan menjelaskan tentang ketuhanan yang akhirnya juga pada masanya artinya karena membukakan tentang ketuhanan dari sisi tasbih keserupaannya. Untuk menjelaskan tentang wujud, tentang kehadiran Allah, kuwi si urung sempurna. Sempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir kalau menurut Masehi berarti selang 570 tahun. Sehingga tahun gajah itu nek diurut mundur karo ahli falak kuwi berarti 570 Masehi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Sempurna agamanya. Kenapa saya di awal kita bersyukur? Ya karena kitabnya Al-Qur'an sudah mencakup dari semua ajaran-ajarannya. Dan diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah. Kafah menyeluruh dalam ajarannya. Namun demikian akhirnya proses-proses masuk politik dan sebagainya, banyak ajaran yang tidak tersampaikan, termasuk tadi yang saya ceritakan tentang politik. Kemudian masuk ajaran tadi agama orang Jawa itu berarti Kapitayan, itu sudah ketuhanan itu. Ya, sering saya jelaskan Kapitayan itu wis tan kena kene nyong apa sehingga tidak dibahas, itu hanya zatnya. Sehingga manifestasi ke bawah itu hanya disebutkan oleh agama Jawa kuno. Jawa Dwipa itu nek sing apik-apik kuwi Tuhan, nek sing ora apik-apik dibalik hantu.
Loh, iki menjadi kemudian kemasukan animisme itu yang dari masuk dari Cina, karena semua benda ini ada rohnya. Ya. Itu ngono dadi sing api-api malah terus akhirnya nek apa selamatan gawe tumpeng basa tutu gitu. Dan masuk Hindu dan Buddha. Ya. Yang cocok dengan animisme. Kan baru-baru masuk Kristen. Sehingga wong Jawa iso menerima semua ajaran, kemudian masuklah Islam. Dan agama Islam yang mulai adalah negara Islam yang di Demak itu hanya beberapa waliyuh yang mengajarkan tentang kemakrifatan. Saya punya buku kejawen bundel 10 kitab ingkang tasih asli. Ini ada beberapa wali-wali yang abad Demak yang pertama yang mengajarkan ini tak bocor dhisik. Menes kita kan Ustaz Dolzani, yo. Titi ini ing isor iki nerangake nalika jaman awal negara Demak para wali kang kersa medharake wewejangane ngilmu makrifat. Itu hanya yang saya cara di sini untuk awal Demak itu hanya 8. Sunan Giri Kedaton itu mengajarkan wedharan lan gelarane kahananing zat. Terus Sunan ing Tandes, Sunan ing Majagung, terus Sunan Bonang ngajarake pambukaning tahta mahlike ing dalem Baitul Makmur. Sehingga artinya untuk membuka cahaya di Baitul Makmur di hati. Sunan ing Muryapada niku pambukaning tahta mahlike ing dalem Baitul Haram. Nek Pak ngaji kejawen saya ada semua. Ya. Kemudian Sunan Kalinyakmat pambukaning tahta mahlike ing dalem Baitul Muqaddas. Sunan Gunung Jati ngajarake pantep santosaning iman. Berarti akidah ini. Atau di kemarifatannya akidah cukup. Sunan ing Kajenar, saya di Jenar ngajarake sasahidan kesaksian tentang syahadat. Ya. Kemudian setelah berakhir Demak masuk Pajang, ini ada 8 lagi. Ya. Sunan Giri Prapen, ini ngajarake wisian ananing zat. Sunan Derajat ngajarake pedaraning ananing zat. Sunan ing atas angin, berarti ing atas angin. Ya. Ini kemudarake gelarane kahananing zat. Itu rasa kerusuhan Pranono Pak Luru anu ya. Niku mangen nularke juga ilmune. Nggih. Terus niki Sunan Kalijaga mulane pambukan ing tahta mahlike ing dalem Baitul Makmur, Sunan Tembayat niku buka mahlike ing dalem Baitul Muharram, Sunan ing Padusan niku pambukan ing tahta mahlike ing Baitul Muqaddas, dan Sunan Kudus ngajarake panetepe santosan ing iman. Bagi Podro Harusan Gunung Jati, karena ilmu syaratnya kuat, santri, kiai ini. Kemudian yang terakhir, Sunan Geseng itu sama dengan Sunan Samanten Sesi Jenar, yaitu Sasahidan. Nah, dari keseluruhan itu akhirnya penghulunya Sunan Ampel. Wis diajari wiridan baik, singgung menuju ke sana. Nah, ini kalau kita mau artinya mau nyecep sing dek poro wali, ya. Contoh Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ngeluarin kitab-kitab seperti Suluk Wijil itu agak setengah kawi. Dan di dalam kitab Suluk Wijil itu jelas terlihat kalau Sunan Bonang itu banyak mengadopsi sama Imam Ghazali dan Jalaluddin Rumi. Ini kok bersyukur sampan, ya. Kemudian juga disebutkan juga seperti Syekh Junaid al-Baghdadi. Ya. Nah, di situ yang berbahasa sastra, kalau wijil agak susah, sing terkenal dan kitab P Benang Bonang, kitab P Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang niku yang berbentuk prosa, digambarkan dialog tentriku antara Syekh Bari kalih
Syekh Bali kalih anu Saiful Rijal. Ning kono hanya gambar dialog. Saiful Rijal itu adalah ya Sunan Bonangnya sendiri, dan ada satu sing nang ngono dialoge tanya, "Wahai guru, napa wedharane tigang perkara makrifating zat, makrifating sifat lan makrifating afal?" Niku dijelaskan. Nah, kemudian inti dari ajaran Sunan Bonang di dalam Suluk Wijil, suluk itu kan apa digawe nganu bentuk puisi-puisi. Nah, ajaran itu intinya bahwa seseorang itu harus marifat. Kalau orang tidak marifat, orang marifat Gusti Allah, niku amale ora ombrong-ombrong tadi. Karena harus mengenal Allah ketika yang dituju kepada Allah, itu harus mengenal Allah. Ya, ya, mungkin kalau saya Muhyiddin Abdul Qadir Jalani di pasal 6 itu dikatakan wa malam yasil ilal haqiqati. Ya. Dan apabila orang itu tidak sampai kepada ilmu hakikat, lam yakun mukhlishon, orang itu tidak bakal bisa ikhlas li anna sifatil basyariyata. Karena sunya sifat kemanusiaan itu latafna, tidak bakal hancur ila bitajaliyat, kecuali dengan tajaliyat. Kemudian pada pasal 6 yang di tengah-tengah sudah diajarkan, famalam yasil bihadal ilma, maka ketika seseorang tidak sampai kepada ilmu ini, lam yakun aliman, tidak bisa diarani orang alim. Fil haqiqati, tapi di dalam kurungnya secara hakikat, walau qara'a alfa alfi minal kitabi, meskipun seorang itu telah membaca 1 juta kitab. Itu satu jalan nih. Nah, nanti kita mulai ya. Kita masih bersyukur pada 900 tahun yang lalu saya bersyukur, sehingga ketika artinya saya berguru dengan seorang kutub yang betul-betul kita masih bisa, artinya karena arus apa globalisasi. Coba ini zaman kemarin saja enggak bisa, kepentingan lainnya harus globalisasi, naik bahasa anu apa transparan, terus apa meneh akun apa akuntabel. Nah, ini kita bisa itu. Mari kita mulai. Kita sudah menginjak ke pasal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Amin. Al-faslul khamisu asyara. Tapi pasal kang 15. Fi bayani thaharatil ma'rifati fi alamit tajrid. Di dalam menjelaskan kesucian ma'rifat di alam tajrid. Alam tajrid itu alam sepi penyendirian. Ini mulai kita kayak mukadimah. Salam bardara soalnya. Ya, di menara cingkrangan. Menara cingkrangan. Tapi orang terus kangen tadi ajaran ini. Wai, saya sejen, ono kode. Tapi ini lebih-lebihan. Karena Sunan Bonang aja menginduknya ke sana. Nah, kita alhamdulillah tipis-tipis kita kaji semua. Yang minah usaha ini, ya kemia usaha ada ya. Jadi urib itu sana pedomane. Nek kuno pak porporan upang wong Jawa nih. Wong Jawa pak manute sopo. Artinya iya itu. Bahkan itu dia, kalau yang sudah Islam masuk, artinya mereka mengambil dari Islam kemudian dituangkan nganggu bahasa Suluk atau bahasa Jawa. Nek, makanya sebelum selanjutnya nih ngaji itu pokoknya nih, yo sono tolong golongan wis sing niate ngaji wis pokoke paham ora paham itu ganjaran yang pertama. Sing kedua, niate ngaji diwe kepahaman alhamdulillah. Sing ketiga, ngaji diwe kepahaman pengin nglakoni. Sebab nek sing nglakoni nggih nyuwun butulane karo Gusti Allah. Nggih. Sebab peparing niku nggih. Kita lanjutkan at-thaharatul ma'rifatu. Nggih. Di dalam kurung berarti naat karo manut iki. Iki makrifah kabeh ana alif lam tandune. At-thaharatul ma'rifatu. Ya nek cara terjemahane kesucian yang makrifat. Ala nauaini itu ada 2 macam. Thaharatun ma'rifatu sifati wa thaharatun ma'rifatu dzati. Nah, ini sama. Ini sithik tak ulas thaharat. Ini 3
tiga isim semua, tapi jumlatul isim toharotun ma'rifatun sifatun. Namun demikian dibaca toharotun ma'rifatus sifati. Toharoh dan ma'rifat ini na'at man'ud, berarti kesucian yang ma'rifat. Kemudian ma'rifat ini, kata ma'rifat ini untuk sifat menjadi apa? Untuk sifatnya menjadi itu, ini dofah. Jadi berfungsi, berfungsi antara pemilik dan kepemilikannya. Sehingga kalau mau diterjemahkan toharotun ma'rifatu sifat, toharoh yang ma'rifatnya sifat itu. Ini kan berfungsi mudhof, mudhof ilaih sifat, tapi berfungsi na'at kanggo toharoh. Oke lho, itu lho rangke mimpil-mimpil sendiri arpanu ya. Sehingga toh nah angelnya wis kesucian ma'rifat sifat wa toharotul ma'rifat dat, dan kesucian ma'rifat dat ada dua. Kesucian ma'rifat itu ada ma'rifat sifat dan ma'rifat dat. Tentunya ma'rifat itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengetahui Allah. Fatoharatu ma'rifatus sifati, dan maka toh kesucian ma'rifat sifat itu latah sulu ila bitalkini, tidak akan hasil, tidak akan tercapai illa bitalkini, kecuali dengan diajari, ditalkinkan. Jadi ini orang yang tahu, aku kudu talkin orangnya. Ia dijawab karo Sahabul Jarani, nek memang seorang yang torekot untuk ingin mencapai makrifat sifat itu harus ditalkin. Latah sulu illa bitalkini, ya, tidaklah bisa hasil apa ma'rifat sifat kecuali dengan diajari, watasfiyati, dan selalu membersihkan mil'atil korbi, cermin hati, bi asma'i minan nufusil basariyati wal hayawaniyati, dengan asma-asma Allah dari nufusil basariyati, dari nafsu manusiawi, wal hayawanati, dan sebangsa hewan. Fayasful kolba, nah ini nek nek tak wajah fayasful kolba ini betine fil mudore, moko dengan jerihnya hati. Tapi nek fayasiful kolba itu akarite iya iya sofayasif itu menggambarkan. Jadi cocok di jalgowi. Nek fayas ful kolba, maka dengan jernihnya hati fatah sululahu mongko bisa hasil lahu kedua hati anadru bi'ainil kolbi, melihat dengan mata hati min nurillahi, dari cahaya Allah. Tapi nek fayas ful kolba, maka dengan menggambarkan hati, karena ya sofaknya akari bukan ketambahan ya itu menjadi fi'il madhi. Cocok di cocok apa ya? Tak bocor fayasful qalba, karena fayasful qalba ya. Fayasful qalba, maka dengan jernihnya hati wayahsulu lahu nadru bi ainil qalbi, dan menghasilkan lahu kedua hati nadru bi ainil qalbi, melihat dengan mata hati min nurillahi, dengan cahaya Allah. Yang duro bi nuri sifati, untuk melihat dengan cahaya sifat ila aksi jamalillahi ta'ala, tertuju ke pantulan sifat indahnya Allah ta'ala, fi mir'atil qalbi, iku tetep ing dalem cermine ati. Sekali niku. Jadi yo sebenarnya gue nguatke juga ya. Jadi kalau jadi melihat pantulan aksi fi jamal itu di dalam cermin hati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mukminu yanduru binurillahi. Al mukminu yanduru, seorang mukmin itu melihat, tentunya melihat dalam mata hatinya ya, binurillahi, dengan cahaya Allah. Orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Wal mu'minu mir'atul mu'mini. Ini juga sudah dibahas
di pasal 6 ya. Dan orang mukmin itu cerminnya mukmin, mukmin yang murid yang terakhir adalah dari Malikul Kudusus Salamul Mukminul Muhaiminu. Itu adalah sifat-sifat Allah. Sehingga orang mukmin itu cerminnya Allah. Itu dasarnya di pasal 4 diterangkan dah itu. Sehingga dalam makrifat sifat, hati yang dihadapkan kepada cermin, cerminnya Tuhan itu ada pada al-mu'minu mir'atul mu'min. Wakila, dan dikatakan al-alimu yankushu. Ya, seorang alim itu membersihkan, wal arifu yasfulu, dan orang yang arif mengukir ya. Al-alimu yankushu. Orang yang alim itu mengukir, wal arifu, dan orang yang arif itu yaskulu, membersihkan. Wa idza tammat tasfiyatu bimula zamati asma'i. Wa idza tammati tasfiyati. Ketika telah sempurna pembersihan kalbu. Tamma wa idza tammati tasfiyatu bimula zamati asma'i, dengan terus menerus berzikir asma Allah, hasulat ma'rifatus sifati, maka seorang akan hasil atau meraih ma'rifat sifat bimusyahadatiha, dengan kesaksian ma'rifat sifat itu fi mir'atil qalbi, itu tetap yang dalam cermin hati itu dari ma'rifat sifat. Bisa dipahami lagi? Gampang sih. Nah, dipahami karek. Nah, ini terus yang kedua ini agak memang kalau memang belum bisa tapi wis paham ya diterima alhamdulillah dan kepahamannya. Tapi kalau memang artinya apalagi nanti makrifat sifat kita mau nyuwun pituluhan ke sana ya tetap itu pituluhan Gusti Allah. Wa amma taharatu ma'rifatu dzati. Adapun kesucian ma'rifat zat itu fisirri, itu di dalam rasa. Mau gampang pengen ma'rifat sifat, kolbu yang dibersihkan dihadapkan kepada artinya fuad atau hati orang mukmin yang pendahulu kita. Kita menerima aksin fi jamali, itu di situ lo ma'rifat sifat. Makanya seorang torekot itu harus memulai setarnya menyadari bahwa diriku itu hati. Tapi kalau dibawahi itu sih terlalu kompleks ya. Hati. Nah, disitulah karena hati itu tidak mati. Nah. Kemudian ba'amat taharatu ma'rifatu dati, dan adapun kesucian ma'rifat dat itu fisiri, di dalam rahasia atau di dalam rasa. Fala tahsulu illa bimulazamati asma'it tauhidi. Maka tidak akan hasil apa ma'rifat zat illa kecuali bimulazamati asma'it tauhidi, dengan terus menerus hanya dzikir asma tauhid. Salah satil akhirati minal asma'il isnai asyaro. 3 dari akhir nama-nama Allah yang ke-12. Kalau di pas yang lalu kan sudah ada 12 nama-nama itu tidak tertera di ini, tapi saya musal-salah lewat artinya guru bahwa 12 itu adalah di alam torekot, mulai torekot berarti di alam malakut itu adalah la ilaha illallah yang sudah talqin Allah hu hak. Kemudian di alam jabarut, di alam kolbu ada 4 kalau masih ingat, hayyu qayyum ya qoharu ya wahab. Kemudian di sini wis waya iku dibocorke ora usah, perkara urung iso nglakoni kan ora masalah ya. Asma'i tauhid salasil akhirati minal asma isnai asyara.
Asma Allah, asma tauhid yang tiga yang terakhir dari nama-nama Allah yang ke-12 fi ainis siri, di dalam pusat rasa binurit tauhidi dengan cahaya tauhid. Asma-asma itu adalah al-fattahu, al-wahidu, al-ahadu, as-somadu. Itu bila sautin wala hurfin, sudah mulai dari alam jabar saja sudah bila sautin wala hurfin. Fa'idha tajalat anwarudhati, apabila telah bertajali cahaya-cahaya zat. Dhabati wafaniyat bil kulyati, maka leburlah seseorang. Dhabati wafaniyat bil kulyati, dan fana secara menyeluruh. Jadi karena memang bahwa sifat basariyah ini li'anna sifatil basariyah la tafna illa bitajalidat. Ini turun kena itu. Nah, pengin wayahe pengin fana bre. Orang meninggal dunia itu fana. Surah karep opo sih utuh. Sifat basariyah wis ora ono. Si utuh glembere manusa. Lah, ini sebuah ilmu sing nek cara jare mati sajroning urip. Kuwi sing naon zat. Wong sing urip pokoke mati bre. Nek durung bisa nang sifat dise aja dibat wae sabtu terjalani lah Pakte. Yo, muga-muga entuk apa mau pitulungane. Iya, penjelasannya. Lah ini saja tadi di awal saya kita bersyukur karena apa? Karena mau arus globalisasi, keterbukaan informasi ini. Wingi-wingi sampean tidak bermimpi sampean. Atau yo mang mau nek kepentingan politik kayak bangsa mulang apa ngang sing ulama bangsa buka kumpul kita musuhi ini. Ini bersyukur kita. Karena dulu ketika dicekal oleh zaman rezim Soeharto saja, ketika ngomong itu tidak ada dasarnya nih, cekal no. Tapi secara keilmuan nih, ono referensi nih, ayo, wong kamakola saya ngandake. Dan itu pun musal salah kita berguru. Berguru bahwa nih orang no kitab, orang no wani mulang, kayak nih unen-unen no dok, gerengsang unen-unen. Iya lah unen-unen jare kayak wong orang no dasari. Lah padahal wali-wali semua ada di Suluk, Wijil, dia semua ada. Kemudian termasuk wirid hidayah jati ya Centini yang sing akhir paling metode akhir itu kan Ranggawarsito itu ngaji karo Kiai Besari karena beliau tidak bisa berbahasa Arab nggawe buku termasuk wirid hidayah jati nggo mulang karo para Narapraja karo raja-raja ne. Lah nek sing kareng biyen iki ora ngalim sing ngaji ya unen-unen sing biyen. Lah nek unen-unen krungune cok ora padha wong sing ana kitabe cekel kitabe sok maknane pitu rino. Kowe mau contone wae, tak tak waca anu wis pitu. Yo ini kan peparing tak waca karena mau nek ya sifu itu ya wis dadi akar katane ya sofa, dadi bukan ya itu membuat ya apa mudoreke dek sofa maksudnya. Sehingga bermakna mau menggambarkan tapi itu kedua-duanya lebok ora apa nek tergambar hati tidak apa-apa. Paham ana? Maka hati ini bisa melihat. Tapi nek wis resik hati ini. Dadi ora iso disalahke kuwirin. Sak ngarepe kono Pak nganggo Pak. Nganggo mudoreke apa Pak nganggo. Majhul kuwi nek sing payah sibuk, Pak nganggo majhul ora apa-apa. Itulah pengarang kitab Alimani ya. Jadi bahwa ketika faida tajalat anwarudati, ketika telah bertajali cahaya-cahaya dat dhabati, maka lebur seseorang bafaniat dan fana bil kuliyati secara menyeluruh. Fahada makomul istihlaki, dan ini yang dinamakan makom istihlak, yaitu makom lebur diri. Jadi ini mati sajroning urip aja nganggo terus lakune dipendem ning jero kuburan karo ceramah nih, kuwi lakune bakal obat. Niki untuk tuntunane, nggih, itu iso mati sajroning urip. Untuk urung lakoni kuwi Mas Toro, Pak Lurung ilmu sing mati sajroning urip. Wa fana'ul fana'i, dan fana yang fana. Artinya fana'ul fana itu mau fana itu
wis nopo lebur juga, terus fananya sendiri itu sudah fana, sudah hilang. Nah iki ora kena nggang nek liyane kena batik, nek iki ora kena aku wis fana nih. Lho kuwi mung fanane bengko kudu hilang aku wis fana. Nek liyane kena aku wis bisa ta nek fana ini sudah. Tapi yo ora termasuk nggang main songong itu tuh. Ya. Karena dia artinya juga menuju hanya pada Allah. Wa hadat tajalli yamhu jami'al anwari. Inilah tajalli yang menghapus seluruh cahaya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah, yaitu zat-Nya. Maka karena hati ini sudah menyadari bahwa hati ini adalah ruh, kalau Imam Ghazali, faruhu samaina qalban, ini memang kebiasaan, maka ruh yang aku namakan hati ini, itu punya hakikatnya ruh, dan ruh itu adalah tiupan dari zat Allah, dengan dasarnya wa nafathu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh ke dalam, maka kalau bisa tetangganan nang kene ora termasuk bagian sing rusak. Makanya hati ini hidup. Kau jajal. Jane ilmu paling larang ke, ilmu ramati ya, tapi jajal carane ilmu ora mati. Termasuk itu. Kemudian fa baqiya ruhul qudsiyu. Maka yang tetap hanya ruh Al-Qudsi, ruh suci, binuril Qudsi, dengan cahaya yang suci, nadirun ilaihi, melihat pada Allah, nadirun bihi, melihat dengan Allah, minhu, dari Allah, ma'ahu, bersama Allah. Mas ngono, manura paham kuti, tiang. Nes ngono kuih, berarti, nek cara bahasa yang melihat yang dilihat, boh. Maksudnya nes ma'ahu kuih ngono. Fayadallahu, maka Tuhan menunjukkan dia bila kaifiyatin wala tasbiyatin, tidak dengan cara dan tidak dengan keserupaan. Wis ora nganggo bila kaifiyah itu ora nganggo bribriye, wis ora nganggo keserupaan-keserupaan. Dali anna wa hadala, karena sunya wa taala laisa kamislihi syai'un. Wis bulan paling di yo. Jadi sing laisa kamislihi sunni zati Allah. Ora kok nek ana montor ora ono sing madani ke montore laisa kamislihi jan kuwi ora kena kuwi ayat Quran sing ku zati Gusti Allah. Nggih. Fa bagian nurul mutlaqul mahdhon. Maka yang tinggal hanya cahaya mutlak murni semurni-murninya mahdhon. Wala yumkinul ikhbaru. Dan tidak bisa atau tidak boleh diberitakan siapapun. Jadi kalau sudah sampai sini, ya, wala yumkinul ikhbaru, tidak boleh diberitakan siapapun, amma wara'a dzalika, ada apa di balik itu? Amma wara'a dzalika, apa di balik itu? Li'annahu alamul mahwi, sesungguhnya ini kelakuan bo ruh, ini ruh. Li'annahu sungguhnya ruh yang suci itu alamul mahwi, itu di alam peleburan. Falayabqa samat aqlun yukhbaru anhu. Falayabqa, maka tidaklah menetap apa ruh murni itu, atau bisa tidak berfungsi lagi, samat di sana aqlun apa akal, yukhbaru untuk menghabarkan anhu dari hu alam mahwi itu alam peleburan. Artinya maka di alam peleburan itu akal sudah tidak berfungsi lagi untuk membicarakannya. Setelan gunung. Kemudian wala tahumu samata warillahi ta'ala. Wala tahumu samata, janganlah berkeliaran di sana. Tahumu itu berkeliaran. Tidak seneng kuni ku rasa ojo, 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 suwi-suwi. Andaikan seorang yang masih hidup para wali kutub itu sampai ke sana itu jangan lama, saat tekan itu. Karena wali kutub Syekh Abdul Jalim artinya memberikan satu istirah, wala tahumu samata
janganlah berkeliaran di sana wirillahi taala kecuali Allah taala finalno. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ma'allahi waqtun. Aku punya kesempatan khusus dengan Allah. Tafsir bebasnya begitu, li ingsun ma'allahi sabtane Allah waqtun iku waktu. Artinya saya punya kesempatan khusus dengan Allah. La yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Layasau orang luasi biing dalam waktu itu malakun mukorobun wal nabiun, ya. Malaikat mukorobun dan juga para nabi yang diutus. Artinya nabi yang diutus pun tidak akan mampu, malaikat dan nabi yang diutus pun tidak akan mampu mencapai. Nah, di sini nabi yang diutus itu nanti dalam getaran yang sudah itu maknanya jasad, jadi jasad. Sehingga Rasulullah itu punya waktu tersendiri dengan Allah. Ya. Li ma'allahi waktun. Aku punya kesempatan, waktu khusus dengan Allah. La yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat dan nabi yang diutus pun tak akan mampu mencapainya. Fahadha alamut tajridi. Maka inilah yang dinamakan alam tajrid. Yaitu alam sepi menyendiri. Ya. Kudu duwe waktu-waktu tersendiri, coba uwa-uwa terus, harus ada waktu tersendiri untuk bermesraan dengan Allah. Nah, karena itulah namanya tajrid, ya. Fahada alamut tajridi, ya. Maka ini yang dinamakan alam sepi atau menyendiri. Min ghairillahi ta'ala, tidak ada selain Allah ta'ala. Kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam hadis qudsi, tajarrud tasil, menyendilah kamu, engkau akan sampai kepadaku. Kui atis kutsi ini jarang dianu, saya berjani ini. Mereka sih itu, mereka sendiri patah gitu terlalu. Ayo barang-barangnya ada saat-saat menyendiri. Tapi itu kalau memang sudah mau ke makom itu. Tapi, ya sih, itu rekod armen ma'rifat sifat, ya mau dengan istilah tajali untuk menghadapan kolbu itu. Tapi ini penjelasannya sehingga ya bermurah hati saya berterani karena ilmu itu juga harus tularkan. Ya tadi malah mau golongan ngaji yo mau no telu wis paham ora paham teko mesti untuk ganjaran naon tatan. Tapi dengan catatan bila riyain wala sumaten ora pamrih ngajine iki men karena ana sapa niku sing paling mesti untuk ganjaran. Lah munggah diwe kepahaman. Makanya nek sing angel itu nang ketem di faham, pahamilah. Nek wis paham itu mestine ya apa utang kepahamane pingin iso nglakoni ya. Nek durung paham njaluk kepahaman karena sing mahami Gusti Allah. Wis paham pun njaluk men bisa nglakoni. Inilah yang namanya ulamaul amilin. Apalagi ilmu-ilmunya adalah ilmu alim bilah wa bi ahkami. Nah, itu ya. Jadi bahwa kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam hadis qudsi, tajarrud tasil, menyendirilah maka engkau akan sampai kepadaku. Wal muradu minat tajarrudi, dan yang dimaksud dari tajrid, fana'ul kulli min sifatil basariyati, lebur semua dari sifat manusiawi. Wayabqa fi alamihi, dan yang tinggal di dalam alam tajrid ini mutasifan, yaitu menempati bisifatillahi ta'ala dengan sifat-sifat Allah ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yah tahalloku bi ahlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, yakni attasifu bisifatillahi ta'ala, artinya sifatilah diri kamu dengan sifat Allah ta'ala. Ini yang dinamakan insan kamil. Dan inilah hadis terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW. Hadis pertama, bukan yang terakhir. Pertama Rasulullah harinya dilantik menjadi nabi. Hadisnya kata-kata, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sunya aku diutus liutamima, untuk menyempurnakan. Karena sudah digarap oleh nabi-nabi yang lain. Liutamima makarimal akhlak. Akhlak yang... akhlak kalau karima itu...
wae sapa? Al Karim kan wae Gusti Allah. Lah inilah dimaksud. Mosok ora iso yang bisa itu manusa. Sifat Rahman, sifat Rahim. Berkali-kali sifat empati. Sing iso manusa makhluk. Lah nek masalah apa nglindungi, masalah golek pangan kuwi yo kewan piko kuwi. Iyo ora kucinge ngalah. Mangane wong anake cilik-cilik ini. Tapi dia ndak punya hati ora empati. Nek ana kancane kucing mati yo ayo jujur ora tilik yo ora nono. Lah ini inilah kedudukannya di naon insan kamil. Mulai maneman jadi jejere manusa ne apa kok ngang asal mlaku dodok wong iso ana petunjuke. Nggih mugi-mugi entuk kepadangan nggih. Lan bisa artinya yo wis entuk tadi artinya karomahe berkaite Kanjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani lan mugi-mugi kita tetep wae kesehatan men bisa tambah ma'rifahi nggih entuk nek sing kesehatan umur panjang men tambah ma'rifah nggih lan benjang sedo husnul khotimah. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala sabi wasani di dunia na wa ukhrana wa alihi wa la alihi wa sabi wasani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qawi wa salihi a'mali bi sabati Kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajalu nabiha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna ibadika solihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim di dunyana wa ukhrana alihi wa sabihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qawi wa salihi amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salat
fitnatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dahiran wa batinan atahzuruna bi'ibadika solihin min dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim min dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qawi wa salim alimi sabati kanjeng Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.